Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama saya Niki Dwi Setiawan. Nah, kali ini saya kedatangan lah lagi nih guys, paket tanaman. Kali ini kita mau unboxing guys. Isinya ini tanaman apa ya? Ayo kita saksikan bersama-sama guys. Kita buka ya guys. Wow, ternyata bibit tanaman bunga mawar guys ada 8 ya. Nah, oke guys. Langsung kita buka ya guys ya. Bibitnya seperti apa bibitnya? Ini bukanya harus hati-hati ya guys ya, supaya tidak merusak. Kita unboxing seperti apa bibitnya. Juga ya guys, oke, sedikit lagi guys, bukanya ini sampai ke bawah ya. Wah, ini dia. Oke, langsung kita ambil. Wah, ini guys. Nah, oke guys, ini karena lama di perjalanan guys ya, bunganya ini ada yang sudah agak layu guys ya. Oke, langsung kita keluarkan ya guys ya. Karena ini, nah ini guys, bunga yang ini yang sudah agak layu akibat lama di perjalanan guys. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tidak ada guys. Oke guys, sudah kita keluarkan semua ya guys ya, bibit tanaman bunga mawarnya. Ternyata ini ada 8 guys ya, 8 bunga mawar. Nah oke guys, kali ini kita buka ya guys ya. Warnanya ada apa saja ya guys ya, warnanya ada apa aja. Oh ya, ini ada yang berduri guys ya, bunganya ini ada yang berduri. Wah, itu hati-hati guys, tajam itu. Nah, ini adalah bunga mawar warna pink ya guys ya. Wah, ini emang tanamannya agak lumayan berduri guys ya. Namanya bunga mawar guys. Harus hati-hati ya guys ya, supaya gak kena tangan durinya guys.
rasanya ya. Ada tulisannya guys ya, flower merah, bunga mah mawar merah, hurufnya F, F merah. Mantus. Ini mawar putih ya. Mawar putih, merah, ini apa ini? Mawar putih, hehehe, wah ini guys ya yang layu ini mawar pupuk, ini kayaknya ini putih juga guys ya. Taruh dulu guys ya. Ini ada tulisannya Charming. Tulisan lagi ya guys ya, apa ini? Mawar kuning. Nah ini mawar kuning. F kuning. Mawar kuning. Nah oke guys. Kali ini saya mau tanam tanaman bunga apa guys ya? Nah ini kita sudah selesai ya Pak penyesuaiannya. Nah kali ini langsung kita tanam aja. Thank you.
bakteri. Karena ini ambil pupuk kandangnya kita, kita ambilnya ini sudah dari belakang. Ternyata bunga mawarnya ini bibitnya banyak bunganya. Ya untuk tanaman berduri ya tidak hanya bunga saja ya. Pohon sirup tipis pun juga sama berduri. Ya ini kayaknya bibitnya ini habis ditangkap guys ya. Terlihat kayak ada ikatan plastiknya. Nah, kayaknya ada yang habis ditangkap guys. Bibit bunga mawarnya.
ternyata yang ada itu berupa ikatan gerak dari tanaman bunga mawar sudah selesai ya guys. Buat semuanya terima kasih sudah menonton video YouTube saya, dan untuk itu jangan lupa like dan subscribe. Buat semuanya selamat mencoba ya, dadah.